cukup satu logo untuk semua. Tes, tes, tes. Ya, ingat-ingat logonya belakang saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'ah wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adata al-haqiqiyata fid dunya wal 'uqbah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wahin amma ba'du. Para hadirin, hadirat ingkang kula hormati, alhamdulillah saat menika kita binaringan rahmat taufik inayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, kita saged sareng-sareng ngelaksanakaken pengaosan saat menika. Mugi-mugi agen kita sami ngaos menika mangke saged dipun cabet dening Allah dados amal hasanah kula kita sedaya, lan saged dados sebab yaipun nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirat. Kula saking menika sajeringipun kita langsungaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawali ya hasan al fi'ali ya qaiman bila zawali ya mudian bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal lahumul fatihah. Para hadirin, para raos sedaya, wonten ing pengaosan ingkang sampun kita sampun bicara masalah tasawuf secara umum saha mengenal Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Wonten ing kelajengipun menika badhe kula aturaken sedalipun tata cara utawi teknisipun ngaos al-hikam. Dengan kata-kata kula panjenengan sedaya menika ngaos menika terkait terbiasa mirengaken pengaosan menika secara sebab akibat. Jadi biasanipun ngaos menika ngangge ilmu fikih. Nek lakone ngene hukume ngene. Nek enek sebab ngene munculé hukum ngene.
karena muncul sifat mendemi banjur omben-omben iki haram diombe. Ini kok sebab akibat. Nah, kadang-kadang sebab akibat menika mempengaruhi cara berpikiripun akal kula panjenengan. Nalikane kula panjenengan badhe lumebet wonten ing wilayah sing antaranipun sebab kalih akibat niku sami-sami dados wilayah sucinipun Allah. Menika kadang-kadang kula panjenengan tasih terbiasa terbawa berpikir sebab akibat. Padahal ingkang dipun waos, ingkang dipun tampilaken wonten ing kitab Al-Hikam menika sejatosipun rekaman laku rohani bagi ingkang ngarang kitab menika. Dados kitab Hikam niku penake omong ya wis enten perjalanan sing dilampahaken Sayyidina Athaillah, dadi niku lika-liku perjalanan iku dipun rekam dening Sayyidina Athaillah dados Al-Hikam menika. Ajeng kenging dipun undut suri tauladan dening ingkang purun kersa maos, nanging tetep boten saged 100% persis kados ingkang dipun alami dening Sayyidina Athaillah. Mula saking menika menawi kepengin mendekati memahami ngerasa napa sing ditulis teng Hikam, nggih. Duh pirang persen kudu ngalami memposisikan diri kados posisine Sayyidina Athaillah. Nek namung sekedar niat ngaji Hikam kok mengajeng ngamati lakune wong tasawuf mboten cocok. Mboten paham. Menawi namung kira-kira, niku jenenge namung kira-kira. Dan niku saged diperdebatakan menawi namung kira-kira lah. Ngaos Hikam menika mboten kangge nyalahno benerno wong. Tapi ngaos Hikam menika kangge nglungguhaken manah kula panjenengan sedaya niki supados saged ngraosaken yok napa to sakjane rasane dadi kawulane Allah sing tenang. Niku rasane dadi kawulane Allah sing tenang niku dos niku. Menawi soal fikih niku soalipun soal lakon kene iki salah apa bener. Niku soal fikih. Utawi memahami ngene iki diperintah Allah, nggih. Paham diperintah Allah, tapi lek Al-Hikam utawi tasawuf niku pun mboten ngoten. Nglakoni perintahe Allah kuwi lho rasane piye? Ngoten. Benten nggih. Menila lajeng perlu enten semacam arahan menawi mangke panjenengan menika miringaken keterangan saking pengaosan Al-Hikam ajeng wonten sing menika wah gak masuk akal. Pancen Al-Hikam niku sak gedhakan niku cara mriki napa? Sepintas nggih. Sak gedhakan lawaran ngoten niku gampang bentrok kalih akal. Jane mboten bentrok. Cuma kebiasaan akal sing kulino berpikir sebab akibat terus diajak untuk berpikir tentang sesuatu sing boten berkaitan kali sebab akibat tapi muncullah sebab dan munculnya akibat. Lalu ngrasakno piye lek wis nglakoni sebabe kapan piye rasane lek nglakoni akibate. Itu apa yang harus dilakukan secara rohani, secara kehambaan, secara keimanan, ketundukan, kesujudan kepada Allah Subhanahu wa taala menika. Iki nek diringkes apa to tasawuf niku? Tasawuf iki maknane ya nyahadatno laku sakbare nyahadatno lambe. Kula panjenengan mlebet Islam kan mlebete liwat ungkapan pengakuan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lajeng menika menawi kita ngaos tasawuf ingin bener-bener memasuki wilayah tasawuf kedah syahadat niku mboten namung teng lisan tapi bener-bener dirasakno tenan nek ora ana pangeran liyane Allah. Bener-bener ngelenggono lungguh tenan lek lakon contoh tumindak sing bener niku lakon contoh tumindake Rasulullah. Dicara wong ngono disuguhi niku mboten namung dibicara. Iki kula disuguhi kaya petak.
Mboten namun dibicara apa air putih itu untuk apa? Dari mana asalnya air putih? Sekarang ini air putih tampil berapa gelas? Mengapa harus itu? Niku nak menjadi ilmu. Jadi tahu, cok. Maka apa? Tasawuf, al-hikam berusaha untuk mengajak orang, mengajak murid-muridnya, mengajak kelompoknya untuk ngombe. Alhamdulillah. Roh rasane banyu putih. Tak jenengan kan mau ngertas saya kulo minum. Iya toh? Tapi jenengan lagi pandang nolak. Iya toh, pandang nolak. Bisa nih roh rasane banyu putih sing kulo ombe niki. Jenengan iki kudu melok nglakoni ngangkat gelas, lemplek no pucuk gelas, dituk nih teng lambe, disedot kaya kulo leh nyedot nyeruput. Mengke nggih, dilaksanane tenan rasane. Mesti podo-podo ngangkat, tokat duan wong ngamati sami. Jenengan pamane nggih ngangkat gelas, kulo ngangkat gelas. Tapi berusaha nempel lambe, jenengan sebul, kulo nyedot. Niku njenten benten. Mulane ngaji tasawuf kadang-kadang enten sing modal nyebul, enten sing modal nyedot. Lek ngaji hikam, ngaji tasawuf kok nyebul, arep bingung ngomentari wong liya, nggih ngamati napa sing didelok. Dari pelaku-pelaku tasawuf niku jenenge ngaji kitab hikam arep nyebul, mboten ora rasane. Tapi lek ngaji hikam disedot, diserot, diumbi, dirasakno, lan niku mengke badhe muncul beberapa reaksi kerohanian, pertumbuhan-pertumbuhan kesehatan hati sing niku mengke saged dumugi dhateng dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu ketika hari itu tidak ada berguna lagi yang namanya harta dan anak buah kecuali hanya hati yang apa datang kepada Allah dengan sehat selamat. Sama namun gambaraken atallaha biqalbin salim itu teko teng Allah kok terus ngenteni sok kiamat itu kesuwen. Wong Allah niku mboten taun delik. Jenengan dadi makhluk ke Allah niku nggih wiwit dadi menungso nggih langsung dadi makhluk ke Allah. Berarti teko teng Allah niku sak wayah-wayah. Sapa sing iso teko teng Allah, sowan teng Allah, sebab teng Allah, usul teng Allah dengan hati yang sehat. Disitulah dia menerima kemanfaatan sejati, kenikmatan hakiki, kebahagiaan abadi yang tidak dipengaruhi oleh perubahan sesuatu apapun selain Allah. Lha saking menika pijakan awal saking pengajian tasawuf menika tahan ngrasakno nganggo ati, aja kesusu ngomentari nganggo akal. Iki niki sepisan kaping kalih kitab Al-Hikam niku kitab sing mboten enten bismillahe. Tegese mboten enten kawitane. Nggih mboten enten khatamane. Niki nedhake lek kitab Al-Hikam niku diji. Pucuke tok nggih kenek, tengahe tok nggih kenek, pungkasane tok nggih kenek utawa disungsang keng mburi mengarep nggih kenek, keng tengah mengarep mburi ngoten nggih kenek. Jadi sedaya niku intine namung ngajak syahadat. Dari berbagai posisi sing dialami dening masing-masing pribadi lan menungsa. Lha saking menika monggo dalu niki kita lumebet wonten ing kitab Al-Hikam. Dengan kalau wau sekedik sampun kula aturaken ngene masalah landasan awal kangge memahami Al-Hikam boten sanes kejawi manah ingkang sehat nggih menika manah ingkang iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali yang harus dicanangkan adalah keyakinan, kepercayaan yang kuat bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sing iso ngenangene lan ngenak ngenekno segala sesuatu niku mung Allah Subhanahu wa taala. Sak liyane Allah mboten enten apa-apane. Ini iki kangge umben-umbene ati. Niku dasar awal. Mila wonten ing dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ingkang pertama kali dipundhawaken nggih menika nyangkut soal ketergantunganipun menungsa. Nggih menika soal iman. Dawuhipun ngeten. Min alamatil iktimadi alal amal nuqsanur raja'i inda wujudiz zalal.
min alamatil iktimadi iku setengah saking tetengere gantung. Wong kuno lek maknane tetanggenan. Tetanggenan niku cara sakniki ngendel-ngendelke. Dudu piandel. Termasuk tanda-tandane wong sing tetanggenan ning gone amal. Iku nuksanur rojai sudane pengarep-arep. Cara wong sakniki hilangnya harapan. Ainda wujudi zalal nalikane onone kesalahan. Niki iktimat ketergantungan. Napa to iktimat niku? Iktimat menika pijakan cara bangunan nggih pondasi, cara wong arep budal ngamal ngoten asas dasaripun perbuatan. Enten tiang niku sing gantungno ngamal, enoko gantungno keberhasilan niku melalui pekerjaan. Kalau saya bekerja keras, maka saya pasti sukses. Kalau saya beramal sungguh-sungguh, maka saya pasti masuk surga. Nah, ini jenenge mengaitkan antara amal dengan hasil. Niki pancen sebagai dorongan wong tuminta koyok-koyok bener. Tapi niku mungkin lek dibenturke tengene tauhid. Tengene Allah Subhanahu wa taala niku kurang pas. Napa kurang pas e? Mergo ngamal niku makhluk. Amal itu makhluk. Makhluk itu ya makhluk, bukan kholik. Karena bukan kholik, amal itu tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa membekaskan apa-apa, tidak bisa memunculkan apa-apa. Kalau toh selama ini kita amati, entah itu pakai ilmu sosial, ilmu apapun, ilmu eksak macam-macam bahwa ada sebab dan akibat, itu sebenarnya bukan yang memunculkan akibat itu sebab tadi. Tapi menurut keyakinan iman la ilaha illallah, sebab itu ciptaan Allah, akibat ciptaan Allah, cuma Gusti Allah lek gawe digandeng bareng. Bukan sebab yang membuatkan akibat. Bukan bekerja yang membuat orang sukses. Tapi bekerja itu ciptaan Allah, sukses itu ciptaan Allah, karo Allah gawene digandeng, dijejerno. Buktinya apa? Suatu ketika Allah punya kehendak juga bahwa antara bekerja keras dengan sukses itu gak digandeng. Terus dileput cul cilik jadi kerja dari yang paling nol supaya gak oleh loro wis lewat. Itu artinya sebab sukses oleh Allah diputus, maka Allah pun tidak memunculkan akibat. Kadang-kadang Allah juga memunculkan akibat. Sebab itu dirahasiakan oleh Allah. Ya itu sakarepe dhewe Gusti Allah. Sakarepe dhewe. Sapa to sing nyono lek Gusti arep dadi presiden. Cara sebab politik pun mboten masuk hitungan kok. Kesehatan wis ora mungkin. Partai politik gak dadi ketua. Partaine yo kalah pisan. Ini cara itu kan pun mboten pantes lek dadi presiden kok dadi. Mergo napa? Malikal mulki tu'til mulka. Mantasya wa tanzi'ul mulka min mantasya. Karena pemegang kekuasaan itu Allah, bukan manusia. Kalau tahu ada orang yang berkuasa itu bukan kekuasaan dia, tapi itu titipan dari Allah. Pas Allah gelem ngangkat, dia jadi pemimpin. Jadi malik. Tapi lek di tanzi'u, didedel, dicopot, dilengser, ya piro suwene. Dan itu tidak ada yang tahu sapa sing arep diparingi lan sapa sing gak diparingi lan kapan lengsere kapan munggahe niku rahasiane Allah Subhanahu wa taala. Niku namine iktimat dumateng Allah, artinya apa? Segala sesuatu selain Allah tidak bisa dipakai pijakan. Kalau kita tertipu dengan sesuatu selain Allah dipakai pedoman, sementara segala sesuatu yang selain Allah itu berubah-ubah.
maka pedoman kita pun akan berubah-ubah sejumlah barang yang kita pakai pedoman. Sehingga muncul yang namanya teori relativitas. Iku maknane apa? Ora kena dinggo ancik-ancik. Jenenge relatif. Sing pasti namung Allah. Saliyane Allah mboten enten sing mesti. Mula sangga niku nek kowe kepengin gantungno segala sesuatu, nyagerno cara wong Jawa Tengah nyagerno. Cara wong mriki napa jagakno. Kowe kepengin jagerno sesuatu, jagakno sesuatu, aja ning liyane Allah, jagakno sesuatu langsung kepada Allah. Termasuk liyane Allah ku ngamal. Ya ngoten. Termasuk liyane Allah niku napa? Ngamal. Dan enek-enek wong gantungno amal, maka dia akan terombang-ambing oleh amal itu sendiri. Lek ngamale sukses, ngamale bener menurut jalur rancangan sing ditetepno, dia merasa pasti jadi. Tapi lek rancangan amal ini pun melenceng saking rencanane, dia terus ngelokro. Wah, gagal ini. Seakan-akan gak ada harapan jalan keluar lagi. Karena merasa jalan satu-satunya, ya liwat program mang. Lek program memang gagal ya, hasilnya gagal bisa. Padahal ada kekuasaan Allah yang bisa menarik seseorang, bisa mendapatkan kesuksesan tanpa melalui sebab sing diamali niku. Ini jenenge bertauhid. Bertauhid. Dados enten sing takok, biasane ngene enten sing takok, lha terus dos mung diterusne suruh bekerja keras. Tapi lha kok diomongne jare kerjaan itu enggak ada nilainya, enggak ada apa-apanya. Jadi perlu panjenengan sedaya pahami, orang Islam itu ditaklid, diperdi, diperintah dening Allah untuk bekerja. Bekerja termasuk amal itu bekerja, sholat itu bekerja. Oke, nyambut gawe teng toko, teng pasar itu bekerja. Niku semerintah Allah. Semerintah Allah. Ana kalane perintah niku bentuke fardhu ain. Masing-masing orang harus mengerjakan bentuk yang sama. Niku namanya fardhu ain. Enten sing fardhu kifayah. Masing-masing orang kewajibannya tidak sama. Niku jeneng fardhu kifayah. Ayo buka toko buku niku fardhu kifayah. Terus Pak Hari buka pom niku fardhu kifayah. Mergo lek pom ditutup kabeh nggih kabeh bingung. Soale niat buka usaha ampun niat sekedar golek batu. Teman-teman. Buka usaha niku niate nglakoni perintahe Allah sing rupa fardhu kifayah. Dadi wong tani nggih ngoten. Dadi wong tani niku buka lakon pertanian lho. Niat ingsun nglakoni fardhu kifayah. Niku jenenge amal al-matlub. Pekerjaan yang diperintahkan, dituntut oleh Allah kepada hamba yang namanya manusia. Ketika hamba itu dituntut mau melaksanakan pekerjaan, dia diridhoi, dijemeni, disayangi, dimaremi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara pada saat yang sama juga dia dituntut, diperintah oleh Allah untuk tidak menggantungkan keberhasilan amal itu kepada amalnya. Artinya hasil dari amal itu jangan dikaitkan dengan pekerjaan yang dia jalankan. Wangel nggih? Angel. Napa kok angel? Mergo latihane cul cilik gak ngono. Latihane cul cilik, iki SD wae wis ditudeng-tudeng, kowe lak gak gelem sekolah gak iso urip kowe. Kadung dino anakne. Dene niku pun mancep cul cilik. Sampai dadi nganten kok mbok maratone dituturi. Wong wis duwe bojone kudu usaha. Lah usaha bojomu merpakani apa? Lali enten jenenge takdir pandung keng Allah niku lha. Soal kebutuhan mangan, kebutuhan hidup. Soal sukses dan tidak sukses niku sing ngedum Gusti Allah. Soal kerja sing perintah Gusti Allah. Apa bedane? Pandung karo perintah beda. Lek pandung niku sing ngerjakne Allah. Lek perintah sing ngerjakne kawulane. Beda banget ta? Tebe. Lah krono pandum niku pekerjaane Allah,
urusane ki Allah sing ngurusi. Kapan tekane, nganggo cara apa suksese, liwat di sukses iku teko. Kan ngoten ta nggih? Njenengan piyambak kadang duwe rancangan wis mening-mening, wis pokoke mesti go. Ngoten-ngoten. Ibae teko Bepok gagal. Kadang-kadang wis diputusne gagal aku oleh urip iki ngene. Gagal rencanane wis. Ibae jagaan moro enek wong moro. Lagi perkara arep lunga ngoten mawon. Menungso niku sering kecelek kok. Sering kecelek lho. Wis gak iso budal aku. Gak iso. Keri-keri moro enek kancane teko saya budal. Niku lagi di luar rencanane menungso. Kan niku dadi. Ya. Dadi. Lah nek ngono tengok-tengok aja orang usaha-usaha, di sini itu orang purek. Purek itu ini purek, orang diperintah orang budal lah purek. Berkata apa dianggap budal ini kurang enak gunanya lo, soal guna gak guna yang mutusi duduk kowe. Guna gak guna yang mutusi gusti, Allah. Lo panggil zaman salat ini kurang enak gunanya. Tapi zaman pikir, salat ini kurang enak gunanya. Wong mek jengkang-jengking, ngambusi lemah, ngubling, ngubling, ngubling. Nyuwun sewu iki. Saman pikir napa ngono kuwi enek gunane? Mboten enten to cara akal lho nggih, pandangan akal. Apa yang bisa tumbuh dari pekerjaan salat? Enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya. Tapi mengapa itu diperintah? Ya urusane sing merintah. Dan aku diperintahkan ngublin kok manut? Ya manute kuwi jane sing dadi soal. Manute kuwi lho. Dan aku nganggo teori mengapa sholat itu diperintah? Karena sholat itu kalau dilaksanakan bisa menyehatkan diri lahir batin. Bisa wis salah tenan, dibayar awake malah lara. Oh, lek ngono, salat iki ora iso nyehat. Lah, kene terus curiga karo perintah Allah. Lah Gusti Allah dicurigai ku kawula cap apa nyurigai Gusti Allah. Di sini, maka kita mengerjakan segala sesuatu ya mengerjakne tok. Ya nikmatilah pangkatmu sebagai pekerja. Nikmatilah pangkatmu sebagai pekerja, karena pekerja, pangkat pekerja, amil, itu penghargaan yang luar biasa. Begini, bukti nih, ngerti, enak uang di PHK muring-muring. Gila, di krisis-krisis gila nih kok, uang lah kata asing di PHK kok malah muring-muring. Mestinya ya di PHK itu beneran tau orang ambil beban lah, ngerti. Mengapa marah-marah? Karena orang tidak bekerja itu enggak punya nilai. Kalau dia masih disuruh kerja, maknanya dia masih dihargai. Enek kawula kok diperintah bendarane, itu maknane ijik diinstruksikan. Berarti ijik dicatet dadi punggawane bendoro. Lah kok enek wong kawula diperintah ora budal. Iki jenenge piyambake tidak mensyukuri kedudukan dia sebagai hamba Allah. Akhirnya apa? Pekerja itu nikmat. Jadi lek enek wong nuduh, wong ahli tasawuf itu wong lumuh, wong males, itu salah pengamatan. Utawa mungkin sing diamati dudu wong tasawuf. Nggih. Tak wong sing ahli tasawuf sing asli bekerja itu ibadah. Entah kerja bentuk sholat atau kerja bentuk macul, kedua-duanya ibadah. Sama. Waktu itu perintah. Ya cuma salah yang mau. Nanti kau macul gak mau sahadat. Dan di rumah sana gak ibadah. Rumah sana wong macul. Ini olah alik lemah. Terus oleh panen. Itu keku. Ini salah benih. Salah besar itu. Kenapa? Kedudukan hamba. Kedudukan abdi. Itu tidak bisa lepas. Dan tidak terikat oleh waktu dan tempat. Sama jangan mengira lek ning masjid diikat dadi kaulane Allah terus lek ning toko ora. Lek sampean duwe keyakinan ngono maknane sampean rumangsa iso mbrojol saka wilayah kekuasaane Allah. Napa saged? Betul saged. Kok enek suasana mbrojol saka kekuasaane Allah. Ya engko lek Gusti Allah duwe kekuasaan terbatas. Bukti lek kuwi enek menungso iso metu. Nilai wilayah kekuasaane tuan rumah mungkin ada batas. Ini ruang tamu, ini ruang pribadi,
ini ruang tengah, ini ruang makan, dan batas-batas. Nek wis metu kok pager jenenge wis dudu wilayahku. Niku lek kula sing kuasa. Kuasane Allah mboten ngeten pagere. Tak terbatas. Maknane napa? Pangkat kawula sing nemplek teng menungsa. Niku esuk ya kawula, awan ya kawula, bumi kawula, tengah wengi ya kawula, tegese pangkat kawula itu enggak pernah lepas. Sampeyan teng toko ya kawula, teng kantor ya kawula, teng sawah ya kawula, ning masjid ya kawula. Kenapa kok lalu ada keyakinan lek ning masjid kawula tapi lek ning sawah ora kawula? Dan iku akibatnya muncul penganggap seperti itu sehingga merasa bebas ketika keluar dari masjid, ketika merasa bebas keluar dari masjid, merasa enggak ada ikatan. Ketika merasa enggak ada ikatan, enggak ada hukum. Ketika enggak ada hukum, sakarepe dhewe, nalika sakarepe dhewe tabrakan karo kancane. Itu nek rumangsa dadi kawula, niku rumangsa enek aturan. Mergo enek aturan, kadek sing ngatur niku sing kuwasa lho. Nek sing ngatur dudu sing kuwasa nek diyang kenek. Sing ngatur sing kuwasa mesti mana. Nah, mila saking menika perlu kula panjenengan paham soal amal ibadah tumindak niku perintah. Tapi soal hasil niku pandu. Jadi di saat yang sama kita bekerja harus benar-benar yakin hasil itu tuh urusanku. Hasilku kaya Allah. Mending ngoten napa puncake wong amal? Puncake wong amal adalah marem ketika dia melakukan amal itu. Marem, lego aku wis ngamal. Lego aku diperintah ngamal. Ridho aku di dadekne kawulane Gusti Allah. Mulane wong Islam itu duwe semboyan raditu billahi robba wa bil islami dina. Aku ridho, aku marem, aku seneng di pangerane Gusti Allah itu aku seneng. Marem tenan. Mergo wong elek, gembel, kotor kaya aku ngene kok diperintah kon dadi kawula. Cangkemku bosok metu idune bundina kok diolehi nyebut asmane sing suci. Lega ternuh nikmat wong amal. Lah wong aku atase menungsa asale kok lumpur wae kok dadekne khalifah. Dikon dadi rewang ngedum-ngedum rezeki lewat pertanian, lewat pertokoan, lewat perdagangan. Iku jelas rewang-rewang ngedum rezeki ya Allah. Kok mulya temen aku. Jadi memang, jadi amal itu ya jadi tujuan. Jangan amal jadi alat. Nek amal jadi alat, niku mungkin sama nuntut terus ya alat. Akhirnya le alat itu klek rumangsa gak iso hasil. Nah, niku bahaya ketekriku kita. Lek ngamal dianggap alat, niku mungkin le alat itu klek, sama nuntut rumangsa gak iso tandang. Akhirnya rumangsa gak oleh apa-apa. Tapi lek soal peparing Allah sing maringi. Karena Allah sing maringi, Allah itu gak tahu leren leh maringi. Senajan kawulane gak tahu ngamal. Soal paring. Tapi lek aku sampai leren gak ngamal, maknanya aku memecat diri dari kehambaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yo kerja yo kudu terus. Ngamal kudu terus. Tumindak kudu terus. Tapi peparing aja dihubung-hubungno karo ngamal. Peparing jadulnya dulu. Dan zaman itu yakin. Mesti tekan. Mesti tekan. Jadi kita orang tekan itu. Karena cupetnya nalari menungso. Mereka jeneng-jeneng tekan itu. Dianggap kudu jendelek rumah barang. Tekan itu raku di rumah barang. Kadang-kadang tekan itu gak rumah barang. Sakit gak bisa alam damel. Kenapa contohnya? Ada janjinya Allah. Coba wangi gelem. Belum sota kok sewu bakal tak ijoli 10.000. Man manja bil hasanati falahu asru amsalha. Sapa sing teko nggawa ngamal apik siji bakal tak ijoli 10. Sampeyan sota kok. Wah, aku tak sota kok 100.000. Ben iso oleh 1 juta. Iso. Ada wong liwat itu, Mas. Nopo aku sota kok Mas Gonen 100.000 PN. Bolak terus tengok-tengok. Tengok, engkau sore aku oleh 1 juta. Minta ini sampai sore orang ada 1 juta. Minta ini sesuk gak ada 1 juta. Akhirnya ragu-ragu.
Baru ini coklat sing gawa 100 oleh hijau 1 juta. Aku mau kelangan 1 tahun kok. Orang oleh 1 juta. Ini cukup nalar apa? Wilayah carane transfer bisa lagi meliwat kurir menungso ngeterno duit. Wong perbankan mawon carane transfer iso ono-ono. Liwat online ATM mawon wis iso jenenge wis teko. Dini sampean rumangsa gak teko lah gobloke sampean duwe ATM lali pine. Gitu nggih. Jane wis teko lah kok iso dijuko. Mergo pin sampean lali. Gitu nggih. Jane kadang teko, tekone dhewe contone ngeten. Akhire malaikat iku eten sing ngrungokno grenenge menungsa sing niku wae. Menungsa sing sedekah 100.000 niku wae. Gusti, niku lenten tiyang gemreneng. Apa? Terusé pun sedekah 100.000 tapi mboten oleh 1 juta. Ya panjenengan ya jenenge kawula ku ya renor-renor ngono ku ya bene to. Tapi lek wis ngamal to nggih. Wong aku pengeran sing loman, mesti tak kei. Dipun paringi napa to Gusti? Dilokan toh, catatannya dilokan. Yang lakukan makut dilokan. Ya memang malaikat terus lakukan makut. Itu ditulis pada tanggal ini jam 3 sore dia ditemper sepeda motor, diobatkan habis 1 juta. Ini aku terlakukan makut ini ngomong. Tiba-tiba terus dicoret. Itu tulisannya dicoret. Seret, seret, gak gitu. Mulane gawe tengok-tengok ning omah ora metu mergo ngenteni niku wae. Ngenteni 1 juta niku wae. Akhire malah selamat. Kok upama dhek ora sedekah, upama gak sedekah niku, dhek duit 100.000, duit 100.000 ajeng digowo ning warung nggih tuku sate. Lek metu tuku sate ditabrak sepeda motor. Krono dhek bar ngaji sikam niki, krungu hadir ya. Terus sedekah 100.000, kena delalah kok diparingi salah paham. Jadi malah selamat. Ngoten iki lho seluk beluk tatanan aturane Allah niku sulit untuk digerayahi akale manungsa. Sing kata-kata kula jenengan niku sering konslet ini. Antara amal dan hasil dihubungkan, maka terjadilah hubungan pendek konslet. Nalika konslet gak normal kabeh dadi. Semua dadi gak normal. Akhirnya ana wong berjasa nuntut jabatan. Belum lah pergokan saya. Jika merasa aku berjuang semuanya tahu. Mengaku jadi pengurus partai semuanya tahu. Bursa partai yang menang aku gak umpan apa-apa. Oh, niki mergokan saya cara berpikir. Katanya pekerjaan perjuangan itu harus sukses. Yang harus saya rasakan jadi orang berkedudukan. Konsepnya teman-teman. Soal pekerjaan berjuang pemandang, niku perintah yang harus dilakukan. Soal kedudukan, niku pandum petung karo Allah sing tukang lungguh. Paham ya? Nah, mula songkon niku Kanjeng Nabi nate dawuh ngene. Sadditu wa qaribu wa'lamu annahu la yadkhula ahadukum amalahu ala yudkhila ahadakum amaluhu aljannah. Eh, para sahabat, seliramu kabeh padha sadidu. Berlakulah yang benar sesuai dengan batas Allah. Waqaribu, dan merasalah akrab dengan Allah. Mergo nandangi apa-apa nek rumangsa akrab niku marem. Nandangnya apa-apa krono dipres lah dipilih sahabat gitu sama nandangi nopo-nopo kok krono akrab tonggo karo tonggo akrab tonggo ini duwi gawe sama moro nyewangi iris-iris berambar nyewangi angkat-angkat kursi krono akrab ini loh ini ku lego ngerjain nopo-nopo tapi lek wong ora pate akrab ini ku nandangi apa-apa kaya mesti ada tuntutan juga iya apa aku lo ngerti ini ku ini ku mesti karena Kanjeng Nabi pesene kowe lek ngamal sing bener. Sing bener menurut tatanane Allah, lan nalika ngamal padha ngerasa keparek marang Allah. Nek wis ngerasa keparek, wa'lamu ngerti yo sira kabeh. Ngerteni ana yo annahu la yudkhila ahadakum amaluhu al-jannah. Amal seseorang itu tidak akan mampu memasukkan orang itu ke surga. Niki kabeh
Padahal para sahabat sampai takut. Wala anta ya Rasulullah, termasuk jenengan. Sahabat ya kritis ya. Termasuk panjenengan mboten saged mlebu swarga kraton ngamal. Kanjeng Nabi dawuh qala wala ana. Iya ora iso. Ngamal kuwi gak enek apa-apane. Illa ayyata ghammadani Allah bi maghfiratin wa rahmah. Kecuali saya bisa masuk surga itu karena saya dibungkus oleh Allah dengan maghfirahnya dan kasih sayang. Jadi sehingga tuang lepas warga niku rahmati Allah tutup ngamalin ku. Dan yang ngotong kulah betul usah ngamal. Lek kue muni ngono berarti kue pure. Berarti kue memphk diri dari wilayah kehambaan di hadapan Allah. Tapi lek sakit semelah yang telah penak. Sampai tau pamane nuwun sewu sing jenengan wong tani. Nglandur pari teng sawah, macul gedhu, wis ditanduri, dipatut, dirabut, dimacem-macem. Kari-kari bangsa wayah panen, tikus teko. Nyebu sawahe niku entek. Niku lek kawulane Allah tenan mboten muring-muring mboten Rasulullah. Mergo alhamdulillah aku ora dipaksa Gusti Allah mangan gabah. Ini sing mangan gabah kok tikus. Berarti oleh pungarit kasil keterima. Ibaratnya buruh, kawula niku lak buruh. Allah niku bendara, buruhe dikongkon ngarit. Roh buruh, kowe narik to. Sak keranjang, nggih, udah narik. Wis oleh sakut sak keranjang. Kare bendarane. Napa dikandani kawula sing liya. Guru sendiri kok, apa seperti mas teko? Sapi ini kan mangan suket. Bisa sapi dulu mangan suket, senaret di gelap protes. Duh, udah wong senaret aku, senggulat suket aku, senggawa suket ya aku. Ya kok suketnya sing mangan sapi, kok duduk aku? Lebih lagi lucu tau malah lagi. Pekerjaan gulek suket, itu pekerjaan dari kamu loh. Sing perintah, benda. Soal panganan dari kamu loh, sing gulek suket, itu duduk suket diku. Panganane kawula sing golek suket niku sego sing wis disiap nang dapur umum. Paham? Nyuwun sewu. Lek panjenengan dodol teng sawah, teng pasar dodol tempe. Sampeyan kerja ngangkati tempe keng omah dugi pasar, niku pekerjaan perintah Allah sampeyan kongkon nedun tempe niku. Dene jatah panganan panjenengan niku mboten tempe sing sampeyan gawa. Jadi duit itu yang tanda terima tok kapan-kapan dia nagih kebutuhan sampean. Bukti lek tempe ini nyampe ke tenggal. Ya karena bukti ini nyampe berarti aku oleh jatah aku tak nagih klambi ini. Klambi itu yang ini toko kono. Nah, sing duit toko ya, duit toko klambi ini tadi ku jane. Tugas ke Allah kan gak wana klambi ke Bandung teng gitar. Nah, mungkin lah nyampe, ya kalau bisa sampai, ya ini kita ada terima nih sama betul. Gusti pun kalau tompo jatah kini jenengan, apa itu saja nih? Tak boleh tujuan transaksi setiap waktu kan malah ruwet dunia ini. Lalu nanti Gusti Allah rasa diomong nih transaksi nggak terus. Ngomong online, nggak usah ngomong. Saya terima kan itu, pokoknya pintu cocok, nomornya cocok, pintu kuat pun bar. Ditompo, ditebar, sekarang. Jadi, jenengan naik nandangi jadi wong ngarit, ibaratnya nandur pari pengesawan itu kaya tukang arit niku wau hasil panenan sampean itu duduk bagian sampean ya. Kalau-kalau ya bagiannya tikus, kalau-kalau bagiannya bulok, kalau-kalau bagiannya jamur, kalau-kalau niku tergantung Allah subhanahu wa taala. Yang penting sampean pun tumandang. Nah, tumandang itu penghargaan. Nah, niku. Jadi kan jinat mau pun ngakoni kok. Illa ayyatahum tafanaw ayyatahum madaniyallahu bimaghfiratin wa rahmah. Saya pun tidak masuk surga dengan amal. Kalau ada jaminan saya sudah masuk surga, itu kan rahmatnya Allah, bukan amal saya. Bukan amal saya. Masalah enek bocah cilik karo bapaknya dikeloni. Niku krana bocah cilik ngewangi kerja. Betul enggak? Anak sampean sedina layangan. Layangan itu lah mboten tentang tindak napa-napa to.
Cuma krono anak sampean kita ini diperintah ya manut, sampean itu terus melasa, yang krono melasa yang dirungkepi, dikeloni, dikongoneng kamar sing penak, kita isi-isi kukur-kukur kok terus digulena pedak, diblonyoi, lena putih. Ini kok orang kok krono ngamali bocah ini, kuih krono pancen wong tuwai melas tengah anak, orang usah ngeteni ngamal, wong tuwai pun melas. Bila enak wong sok mlebu swarga ini macam menjatai mlebu swarga. Ini soal tugas ngamal sing kudu ditandangi. Niku memang arjen dievaluasi ngamal ini. Nah, terus enten sing angler. Saja ini dosa sendiri Pak Yai. Ngamal ini. Ngamal itu lakonono menurut ae. Aja mbok mbok pedoman. Ora kok diperintah ninggal ngamal lho, Pak. Sekarang niku terus purek niku napa mari. Angger kurku keterangan ya tadi terus. Terus tak ngono gak usah ngamal. Lho gak usah ngamal itu ora kok ninggal iktimat iku jadi ninggal ngamal. Sing kudu ditinggal, sing kudu ditinggal niku dudu ngamale. Sing kudu ditinggal niku gantung dateng ngamal niku lho tinggalen. Tek ngamale harus terselenggara. Harus terselenggara. Mergo niku salah satu bentuk caranya Allah ngedum rahmat. Iku adalah menyelenggarakan amal niku. Lan diperintahi. Niku ngedum rahmat ing sistem-sistem niku abang lane menungsa diarani kholi. Kholi tawakili Allah di atas bumi, mergo kon maki ngedum rahmat Allah. Lek anak wong gak gelem ngamal, iku makane wong iku ngempet rahmat Allah. Yo ge lah. Anak wong tani duwe tanah apa kok gak digarap. Niku wong tani niku ngempet rahmat Allah. Mestine tanah sing niku kudu iso ngetokne gabah sak menit ton, gari-gari gak ketokno gabah. Berarti rahmat Allah sing rupa gabah mboten tersonggara. Lho, mergo ndek ngitunge wis salah, alah tuas tak garap yo rugi. Mergo lek tumandang golek jati, ora tumandang penghargaan dadi kawulane Gusti Allah. Betul. Padahal penyambake purun ninggal iktimat dateng ngamal ini, sing penting aku ngamal. Ora usah golek hasil, sing penting aku ngamal. Soal hasil mbuh Gusti Allah sing ngurus. Lah enten tiyang sing ngoten niku, penyambake niku pikantuk pinten-pinten hikmah sing kathah sanget sing berkaitan kalih pemahaman tentang iktimat iki wae. Napa? Lek wong niku mboten iktimat teng amal. Piyambake badhe terhindar saking hulur. Saking apus-apuse dunya. Ternyata pengamal kados sing kapusan. Tak kira kasil dibae gagal ngene iki terus kleja-kleji ngoten ta nggih. Bepok tenan aku. Tak kira regane lombok muda. Ya jane lek main recep bener gane lombok muda kok ora ana tak biayane pirang-pirang juta. Mbek duwe po. Mergo napa? Gantung tenan. Nah, mak. Jane lek ora usah gantung tenan malah malah penak semak lae. Kok gak kepanen, Pak? Ya alhamdulillah toh tugasnya awak dhewe ngedum duit wis bar. Lah napa? Ngedum duit ning kene bakul-bakul obat. Bakul-bakul alat pertanian. Wis tak terselenggarane ya wis ta. Wis bebas tugas turu. Lah saiki awak dhewe duwe kewajiban liya apa? Ya tandur liyane lombok. Tandur liyane melon umpamane. Iku tugas liya. Lah terus ijole kon ndi Pak kok lek ora ijo lho. Wong ora kelangan kok njaluk ijo. Lah anane wani krasa kelangan iku lha mergo ndek krasa duwe. Wis salah yo njur mongso duwe kok. Wong bondo ora melok duwe ku titipan. Bungsa ilang kok bingung. Sing krasa kelangan lagi sing nitip apa lho? Wong sing nitip kok gak krasa kelangan kok sing dititipi krasa kelangan iku lak kliru karepe dhewe. Mboten lho. Iku. Nah, di antaranya apa? Iktimat yang ngone ngamal niku saged melahirkan hururon wa ujban. Bisa memunculkan ketertipuan terhadap potensi amal itu sendiri. Merasa bahwa amal itu iso nukulnya apa-apa. Karena sing amal aku berarti sing nukulnya apa-apa ya aku.
Sing nuku apa-apa aku lek ngono hasilé kekku, lek krono hasilé kekku, ya berarti wong-wong kudu ngurmati aku. Lah, meneng-meneng lak terus nyaingi Gusti Allah. Meneng-meneng nyaingi Gusti Gusti Allah. Tapi iso kan ngono ae nek ngamale dhewe ra sesira, kadane ngamale bae. Sing jariah bae, sing wakaf bae. Ngono kuwi sing njaluk dihormati ndek. Iku masjid iki sing wakaf mbahku lho. Sudah ditakmir kudu aku. Mboten lagi. Mergo dadi takmir iku dianggap kedudukan. Lali lek dadi takmir iku ngamal juga sing kudu terselenggara. Akibatnya apa? Kebujuk, ujuk, membanggakan diri. Yang sing ngagerno ngamal gantung no ngamal itu terjadi suul adab. Tata kramane elek. Kawula diperintah ngamal bangsa ngamal kok rumoso ndek dhewe sing ngamal. Wong arit sing ngekeki yo bendarane, keranjang sing ngekeki bendarane. Gila, sawah sing diriti sawahe bendarane. Lah kok wis nanya-nanya engko lek oleh suket iki suketku lho niku lamun kliru kabeh to niku. Mboten ngoten. Merasa bahwa dia punya amal. Nih. Kok diarani kepekaan dia punya amal. Ketika dia punya amal menghadap Allah, lalu dia mendudukkan diri seimbang dengan Allah. Ketika merasa seimbang dengan Allah, maka dia mengadakan transaksi nyang-nyangan karo Gusti Allah. Gusti, kula pun duwe salat, aman duwe swarga, pundi swargane niki salate. Berarti lah posisine terlalu gegeden rumangsa to nggih. Wong atase kawula mawon kok nyang-nyangan karo bendarane. Kliru. Kliru. Nek wong mukmin tenan mboten wani. Mergo napa? Uripe wong mukmin wis dicuku Gusti Allah. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sak temene Allah Taala iku wis nuku sangka wong mukmin, uripe wong mukmin, awake wong mukmin lan bandane wong mukmin dituku arep dicajang swarga. Berarti swarga niku cadangan saking Allah. Dudu kaya sampean lah ngono to nggih. Nah, soal awake sampean niku kalih Allah pun disiapi, dikeki, dipek Gusti Allah, diparbi apa-apa niku terserah Allah mesti dipek Gusti Allah. Sebagai gantine sampean ajeng dilebokne swarga. Niku sajane mboten kok swarga dadi kaya sampean mboten. Jane mboten ngoten. Niku awak dhewe iki jane men kaya klambi krana manut gelem diubah. Terus karena sendiri klambi dilebokno lemari apa? Tapi lek klambi kotor gak gelem diumbah, akhirnya dibuat teng pojokan jadi gombal. Niku kebijaksanaane sing duwe gombal kok nggih. Mulane mboten enten critane wong mukmin mboten ternyuh teng Allah lek mukmin tenan. Wong gombal terus dilebokno lemari. Dua kapur baru sambune wangi. Ki lemari-lemari ukiran Jepara. Tak ngerti. Niku lemari ini sinten? Lemari ini juragane, lemari ini sing duwe lemari ta nggih. Klambi, klambi ini sing duwe klambi. Malah kadang-kadang klambi iki pula meneng-meneng lak ditemplekno ning gone sing duwe klambi. Dijak mlaku-mlaku tok ndi-ndi melok tampil kemana-mana. Mergo klambi iki resik. Nah, kadang-kadang sifate Allah niku sosok kalih Gusti Allah ditemplekno ning gone kawulane. Wong sifat ngelmu niku sifate Allah lah kok kawulane nggih ditampilno dadi wong pinter. Sifat sugih niku sifate Allah lah kok kawulane diketokno dadi wong sugih niku sifate Allah. Hanya penampilan. Gak melok duwe. Dadi lha enten wong kok rumangsa ngamal. Artinya bahwa amal itu dia yang punya. Lalu karena dia yang punya maka sekehendak dia untuk memunculkan hasil dari amal itu. Niku gampang kapusan. Nalika kehendak memunculkan sesuatu hasil dari amal itu gagal. Soale atine cilik roh buklek dadi wong stres. Niku lek atine cilik, atine gedhe sombong. Aku kok
Yusung, yusung merdeka di Indonesia ke lah. Aku gak berjuang, orang bisa merdeka di Indonesia. Mana ya aku kudulah kedudukan. Gak perlu seanak keluar itu. Itu kronon apa? Kebujuk nih. Bila saya menikah, ketika orang itu banyak muncul salah tata krama, kurang duwe unggah-ungguh tengersane Allah, di situ sangat berbahaya sekali. Ketika dia nanti memposisikan diri sebagai hamba, maka watak kehambaan itu hilang. Dan itu watak kehambaan itu hilang, terus gak pantas jadi kawuloneh, itu bahaya. Ini itu yang akhirnya ketutup jenenge wong kafir. Wong kafir itu maknanya wong sing atine ketutup, gak sadar lek dheweke dadi kawu. Saat ini nek sampean mun ngerti. Mun ngerti lek ngamal niku napa iktimat dateng ngamal, dudu ngamale lho sing salah. Ngamal niku perintah bener, wong ngamal niku bener. Sing salah niku iktimate. Dan itu aku iblis lu iso lo ngeblok nanti. Lalu sing salah iktimate, sing ditinggal, ngamale lagi, aku lagi keliru. Mulanya nanti saat ini aku kakak wong keliru. Wong sing salah niku manajernya, sing diobong kantore lo. Jadi aku lagi keliru kabeh. Diobong kantore. Sing salah niku oknome wong, sing diobong gendirane lo. Jadi aku lagi, wong gendiru ramelok salah kok diobong. Mboten niku sering. Niki mergo mboten teliti kula. Sami kalih niki ngamal niku mboten salah, aja ditinggal. Sing salah niku gantung teng ngamal niku lho sing salah, niku tinggalen. Nalika wong pun ngerti sadar, lek gantung teng ngamal niku salah. Ngoten? Dan bahaya sekali, bahkan bisa menghilangkan posisi kehambaan. Mula lagi Syekh Ibnu Athaillah maringi tenger-tenger dhateng kula panjenengan. Nek enek wong takok tandane wong sing gantung teng awake tandane napa to iki? Lho, ten. Tandane napa wong sing gumantung teng amal niku tandane napa? Ternyata Syekh Ibnu Athaillah mboten dawuh tandane apa ninggalo ngamal mboten dawuh ngoten kok. Syekh Ibnu Athaillah terus jawab, tanda-tandane wong sing gantung ning ngamal iku lek ngamale salah dhewe wis gak duwe dalan arep-arep rahmate Allah. Min alamatil iktimad alal a'mal nuksanur raja'i inda wujudiz zalal. Termasuk tenger-tengere wong sing gantung pengamal, yaiku sudone harapan terhadap Allah nalikane terjadi kesalahan. Mboten perlu disudo harapan, harapan kepada Allah terus dilangsungkan. Dene ngamale salah ya njaluk ngapura. Aja kok terus pala musisan. Alah, wong potongane kaya aku ora iso dadi wong apik. Musisan. Jadi itu jenenge putus harapan. Putus harapan. Mulai. Terus supados kula panjenengan menika paham ngrumangsani lek ngamal niku dudu sesuatu sing iso ngekeki apa-apa. Tapi ngamal niku sesuatu sing pancen kudu terselenggara menurut tatanan aturan perintahe Allah, maka jangan ingin mendapatkan sukses dari amal itu setelah selesai amal. Kesuwe. Ya budal ngamal kuwi atimu bungao. Atimu bungao. Niku mau nikmat. Dene sok bar kok diparingi neh. Jadi peparing niku mboten ngenteni ngamal sampeyan. Wong Allah maringi niku lak. Ya pancen pengen paring, Allah nang pancen tukang paring. Dene Gusti Allah paring ngenteni ngamal sampean. Tadi sampean kula takoki, kenapa sampean kok duwe irung? Niku ben ngamal sampean napa kok karo Gusti Allah terus diupahi irung? Napa sakniki sampean duwe tangan, duwe sikil? Biyen ngamal sampean napa kok ora oleh hadiah tangan, oleh hadiah sikil niku? Niku mboten bener.
Kula saking menika perlu kula panjenengan belajar nyelehno ati aja sampe ikhtimat dateng ngapal. Lan umumipun ikhtimat dateng saliyanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi Allah taala paring pitulung dateng kita. Sakito saestu-estu menghamba, mengabdi, ngerosot jadi kawan Allah yang sejati, saged ngelaksanakan sedaya perintah, tapi mboten kebujuk datang lakone perintah. Monggo kita tutup sesarengan kan itu mu al-fatihah.